Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa fadli Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa hamdulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syukran katsiran wa tawakkal fi alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Jadi sebenarnya saya tiba-tiba terkejut tadi malamnya, tiba-tiba ditelepon sama panitia lagi di pusku PPL ya, saya lagi PPL, ada acara katanya. Untuk menyampaikan apa mungkin saya belum paham, yang penting disuruh hadir. Jadi kehadiran saya di sini adalah wujud kepedulian saya pribadi terhadap kampus hijau yang sama-sama kita cintai. Jadi perkenalkan, nama saya Saya dari Mas Bagi Selatan, Kampung Sesawat Utara. Sekarang saya sedang PPL atau magang 3, kalau istilah tadian sekarangnya magang 3. Saya magang di Tembel Putih. Ada yang tahu? Magangnya Mambang Baru. Jadi biar rekan-rekan yang di Fakultas Tarbiyah mungkin sudah tahu gubernur barunya ya. Siapa yang dari Tarbiyah di sini? Fakultas Tarbiyah? Banyak ya. Prodi apa aja ini? AI ya. Jadi saya itu wakil gubernur sebelum Suhardi ya. Suhardi sekarang gubernurnya kan. Sementara saya itu jabatannya itu sampai bulan Oktober, ini SK-nya sampai bulan Oktober. Dan untuk khususnya untuk sahabat-sahabat yang ada di Fakultas Tarbiyah, ada salam dari gubernur saya, Saudara Komarudin, yang sekarang juga lagi PPL, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa lagi di pamflet itu saya baca ada Rancida, katanya itu dinaikkan ya. Sebenarnya itu baru terbentuk ya. Rancida itu adalah remaja cinta damai yang sebutnya itu sekarang sudah nasional. Yang kebetulan alhamdulillah saya dipercaya untuk sebagai ketua di Lombok Timur, khususnya yang bergabung di Rancida itu sendiri, nanti hubungi saya. Dan tema yang diberikan sama panitia itu adalah relevansi kampus dan orientasi sosial mahasiswa. Jadi untuk kampusnya tadi sudah dibahas panjang lebar, sekarang saya itu berbicara lebih ke sosialnya ya. Lebih kepada aplikasi mahasiswa itu kepada masyarakat itu seperti apa. Tadi sudah disinggung mahasiswa itu apa, tidak ada yang tahu. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa terus kita itu tidak kenal diri kita sendiri. Jadi secara bodoh ya, secara umumnya mahasiswa itu adalah segelintir orang atau orang yang sedang mengembang studi di perguruan tinggi, itu mahasiswa secara umumnya. Kemudian sudah dijelaskan tadi bahwa ada beberapa kriteria daripada mahasiswa itu sendiri, ada organisatoris, ada akademis, ada apatis, dan ada metodis. Nah sekarang ketika kita berbicara sosial atau implementasinya ke masyarakat itu, dari sekarang ini kita itu harus memilih loh, kita itu tergolong dalam kriteria mahasiswa itu seperti apa. Dan kita itu harus bisa loh menentukan sikap kita dari sekarang, biar kita itu tidak menjadi orang yang amburadul.
orang yang tidak ada komitmen. Dari sekarang itu kita itu harus sudah bisa berkomitmen. Ini loh diri saya, berarti saya itu harus menekuni ini. Contohnya sekarang orang-orang yang tidak menekuni ketika dia di perguruan tinggi, banyak sekali sarjana-sarjana ketika terjun ke masyarakat itu hanya sebagai MC aja dia malu. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Masa kita kalah sama siswa-siswa SMA itu? Kita ini sudah mahal, mahal di atas segala siswa dan siswi itu sendiri. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, dari sekarang silakan tentukan sikap. Sahabat-sahabat ini harus menjadi mahasiswa yang seperti apa? Organisatoriskah, apatiskah, hedoniskah, atau akademiskah? Kalau memang akademis ya fokus perkuliahan. Kalau memang mau berorganisatoris ya silakan cari organisasi-organisasi yang membuat sahabat-sahabat itu nyaman untuk berproses, untuk mencari jati diri sahabat-sahabat itu sendiri. Kalau yang hedonis sama apatis itu jangan. Itu kita hanya akan jadi mahasiswa apa namanya manusia rugi ketika kita memilih jalan yang dua itu. Jadi nanti ketika sahabat-sahabat itu sudah menentukan sikap, sudah menentukan pilihan dari sekarang, ketika kita turun ke masyarakat itu kita tidak lancar lagi, kita itu tidak bingung mau mengerjakan apa. Karena dalam entah itu akademis atau organisatoris itu kita itu sudah dibidik, kita itu sudah diberikan asupan-asupan gizi untuk mengatasi masyarakat-masyarakat yang akan kita hadapi nanti ketika kita misalkan PPL, KKN itu. Contohnya sekarang ketika kita ini, silakan tanya nanti kalau nggak percaya sama teman-teman yang ada di sini yang udah semester 3, 4 maupun semester 3 atau semester 5. Banyak sekali teori-teori yang diajarkan oleh dosen. Bukan saya menyalahkan dosen ya, tetapi teori itu benar dia mengatakan bahwa teori misalkan si A itu mengatakan nanti ketika kita masyarakat itu seperti ini. Tetapi ketika kita turun itu tiba-tiba teori itu berbeda. Ketika kita menghadapi orang-orang baru, terus kondisi masyarakat yang baru, itu berbeda ya. Misalkan contohnya teori pendidikan ya, ketika di ini khususnya saya berbicara pendidikan karena saya itu orang pendidikan, saya prodi PAI ya, saya PAI. Misalkan mengajar ada beberapa metode apa namanya teori mengajar itu nanti dijelaskan, itu ada teori apa namanya, pokoknya empat banyak teori itu. Tapi setelah kita ngajar itu teori itu tidak ada gunanya loh. Tinggal kita itu memikirkan gimana cara kita dekat dengan siswa, gimana cara kita itu bergaul dengan guru sehingga siswa dan siswi itu yang kita ajar itu menerima dan mendengar apa yang kita sampaikan. Jadi cuman itu sebenarnya ini pesan ya, bukan materi. Nanti materinya kita lebih ke diskusi ya. Saya itu menyarankan sahabat-sahabat yang ada di sini itu dari sekarang itu silakan tentukan sikapnya, tentukan pikirannya mau jadi orang atau mau jadi sampah masyarakat kan gitu. Kalau bahasa kasarnya itu sampah masyarakat. Sering ditemukan oleh apa para aktivis-aktivis kampus itu ketika mahasiswa-mahasiswa ketika turun ke masyarakat itu sudah ada gunanya, itu dikatakan sampah masyarakat. Paling tidak nanti ketika selesai kuliah, selesai keluar dari kampus itu, kita itu bisa memberikan perubahan kepada masyarakat itu melalui ide-ide yang kita dapatkan di perguruan tinggi itu. Kalau tidak masyarakat, minimal keluarga kita bisa kita rubah. Masa sekarang saya yakin rata-rata dari sekian banyak orang yang kumpul di sini, pasti rata-rata ekonomi keluarganya itu menengah ke bawah. Tidak ada yang menengah ke atas. Rata-rata juga yang kuliah di IHA itu seperti itu. Dan tujuan orang tua kita itu menguliahkan kita itu ya untuk merubah kondisi ekonomi atau apa bahasa kasarnya itu
merubah kehidupan keluarga kita itu dari menjelang-menjelang menuju keluarga ya. Sekinah otom rumah kan seperti bahasa agama. Jadi mungkin hanya itu dari saya, sebelumnya kita diskusi lepas saja sambil main-main ya, tidak usah tegang. Jadi sekian dari saya, Allahumma fiqhul hadithina sabilur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.